Shalom teman-teman. Balik lagi di sekolah remaja ini. Ya, kali ini kita kedatangan pemusik yang baru ya. Tapi seperti biasa kita perkenalan dulu sih kan. Ya, perkenalkan nama aku Fani. Saya Farel. Saya Seraya. Saya Yuna. Ya, mari kita memulai persekutuan remaja kali ini dengan menyanyikan lagu Kumasuki Gerbangnya. Bukan
adalah Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas semua berkat limpahan karunia, kenikmatan-kenikmatan duniawi, dan semua atas perlindungan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan. Berkatilah kami semua agar dapat mengerti dan dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Terima kasih, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Hari ini saya akan memberikan renungan. Renungan ini saya ambil dari Injil Matius. Kita buka Injil Matius. Pasal yang ke-22, ayat yang ke-34 sampai 46. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terkandung dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pemimpin roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Terkadang dalam kehidupan kita banyak sekali aturan-aturan. Banyak hukum-hukum yang mungkin kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita tahu bahwa hukum itu memberikan dampak yang positif untuk kita. Tapi kita tidak mengerti makna dari hukum itu. Kita tidak mengerti apa sih kegunaan dari aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Sama dari bacaan yang sudah kita ambil tadi. Di situ jelas bahwa sebenarnya orang-orang Farisi hafal semua hukum-hukum Taurat. Tapi pertanyaannya, apakah mereka dapat melaksanakannya dengan baik? Apakah mereka melaksanakannya dalam aspek kehidupan mereka masing-masing? Atau mereka hanya menghafal satu pasal demi pasal, satu hukum demi hukum? Sebagai anak Tuhan, kita sebaiknya tidak mencontoh apa yang sudah disebutkan tadi. Alkitab sebagai dasar kehidupan kita, seharusnya kita dapat mengerti apa maknanya.
bagaimana cara menerapkannya. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar menghafal, tapi lebih dalam lagi, kita menggunakannya. Kita memahaminya dan menerapkannya dalam setiap kehidupan kita. Menghafal bagus, hafal bagus. Kita menghafal seluruh isi Alkitab. Kita menghafal seluruh aturan-aturan Tuhan. Tapi bukan itu yang utama. Tuhan menginginkan kita mengerti, menggunakannya, dan menerapkannya. Tetapi ingat, pergunakan hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Hukum-hukum Tuhan jangan digunakan untuk menghakimi sesama. Jangan digunakan untuk kepentingan manusia. Tapi pergunakanlah semuanya untuk kebesaran nama Tuhan. Pakailah semuanya untuk kebaikan bersama. Bukan untuk menghakimi sesama. Berdasarkan hukum Tuhan, bukan itu yang dimaksudkan. Kita percaya Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita pemahaman apa yang harus kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucapkan syukur atas semua karunia, atas semua limpahan berkat-Mu, atas semua penyertaan-Mu, atas semua bimbingan-Mu. Tuhan, kami terkadang memiliki banyak kesalahan. Kami seringkali membuat kelalaian. Kami terkadang hanya sekedar membaca. Kami tidak mengerti apa keinginan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang Kau paham, apa yang Kau inginkan. Kami melalui semuanya. Terkadang pula kami menggunakannya untuk kepentingan kami sendiri. Bukan untuk membedakan mana yang benar dan salah untuk kebesaran nama-Mu, tapi malah untuk kepentingan kami. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, bantulah kami. Sertailah kami dalam setiap kehidupan kami. Bimbinglah kami hari demi hari. Pakailah kami hari demi hari. Sehingga kami terus dapat memuliakan nama-Mu. Sehingga kami dapat terus memberikan hal-hal yang baik dalam kebesaran nama-Mu. Bukan untuk kami, tapi hanya untuk-Mu Tuhan. Pakailah kami, hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, tanpa-Mu, kami bukanlah apa-apa. Kami bukanlah siapa-siapa. Bantulah kami untuk menjadi siapa-siapa. Pakailah kami untuk keagungan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya teman-teman, karena kita sudah diberi berkat oleh Tuhan, maka dari itu kita akan memberikan berkat untuk memuliakan kerajaan nama Tuhan. Untuk persembahan ada di awal video ini, dan teman-teman juga bisa scan QR di bawah. Ya, mari teman-teman kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Bye.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, dan karena kami telah memberikan persembahan ini ya Tuhan, membuat persembahan ini dapat menyenangkan nama-Mu ya Tuhan, bukan kerajaan-Mu, dan kita juga sudah berkat di gereja ini ya Tuhan. Kiranya kebaktian-kebaktian yang akan dilaksanakan setiap minggunya dan berjalan dengan baik, dan berkati juga teman-teman kami ya Tuhan. Banyak mungkin jagalah kesehatan mereka dan yang sedang bersedih ya Tuhan. Nah, kami sudah tinggalkan oleh beberapa teman-teman juga ya Tuhan, dan berkati juga orang tua yang membimbing kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati pekerjaan mereka, sudah akan dapat melakukan yang lebih baik dan dapat menjaga kesehatan mereka juga ya Tuhan. Ini yang Kau berkati juga bangsa dan negara ini ya Tuhan, yang sedang dilanda masalah. Kiranya Engkau memperbaiki bangsa dan negara kami ini, dan semoga virus ini pun juga cepat hilang dari kami ini ya Tuhan. Kiranya inilah doa kami ya Tuhan. Doa yang pulang dari sumber ini kami mencatat dalam nama Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, teman-teman, kita sudah tiba di penghujung persekutuan remaja kali ini. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh.